إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حج بالناس حجة واحدة فودعهم وعلمهم مناسكهم وأوضح لهم شرائعهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون حاضرين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukurnya kepada Allah serta kita bertakwanya kepada Allah taala. Belum lagi kita berada di dalam bulan yang sangat barakat, sangat mulia sisi Allah taala, iaitu bulan Zulhijjah, dan kita berada pada hari Jumaat. Jumaat pertama di dalam bulan Zulhijjah dan di antara 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Walaupun Zulhijjah di tahun ini kita merasai bahawa ada perbezaan, ada detik tidak kesamaan di antara bilangan Zulhijjah di dalam negara kita dengan Zulhijjah yang beradanya di bumi Arab ataupun di bumi Makkah al-Mukarramah. Kerana pada pagi ini atau pada hari ini, para-para hujjaj Baitillahil Haram, mereka masing-masing keluar daripada tempat kediaman mereka menuju kepada bumi Mina untuk melakukan upacara ibadat haji yang dinamakan Hari Tarwiyah. Dan keesokan hari mereka akan bersama-sama berhimpun di bumi suci Padang Arafah ataupun Padang Arafat untuk wukuf menjadi rukun yang terbesar di dalam ibadat haji. Dan seterusnya mereka akan keluar daripada bumi Arafat menuju kepada bumi Muzdalifah, dan di waktu pagi hari mereka akan melontarnya Jumratul Aqabah pada hari 10 daripada bulan Zulhijjah ataupun pada hari Ahad yang akan sampai pada tahun ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah taala, maka memanglah kita akan merasai tidak supanya hari di kalangan kita dengan apa yang kita dapat lihat dengan mata di dalam negara ataupun negeri Mekah. Walau demikian, maka khilafiah yang timbulnya di zaman kita dan akan berterusannya apabila kita berpegang di atas pendapat dan melihat anak bulan masing-masing, maka perkara ini akan menjadi kebiasaan timbulnya setengah-setengah tahun serupa dan tahun lain, setengah-setengah tahun lain juga tidak serupa. Walau demikian, kita juga diminta supaya hubungan ataupun ketaatan kita terhadap pemerintah atau penguasa yang mengisytiharkan tentang anak bule dan sebagainya, supaya itu adalah naungan dan perhimpunan kesatuan masyarakat atau kesatuan manusia, kesatuan pengikut-pengikut di dalam setiap buah negara. Kerana kelemahan dunia Islam, ini adalah tanda kelemahan dunia Islam semenjak keruntuhan kerajaan Islam, maka kelemahan ini tersebar jauh, tersebar luahnya di dalam negara ataupun dunia, negeri-negeri di dalam negara ini. Tidak pernah ada kesatuan di segi menyatukan hari ataupun bulan. Masing-masing mengikut pendapat dan apa yang mereka beramal semenjak temurun, semenjak lama lagi. Perselisihan ini bukan perselisihan semasa ini sahaja, bahkan menjadi perselisihan daripada zaman sezaman. Tetapi di zaman dahulu, perselisihan ini tidak menjadi satu masalah ataupun satu isu yang terbesar. Kerana setiap negara, mereka berpegang di atas melihat anak bulan masing-masing, dan mereka tidak mengetahui sama ada negara jiran ataupun negara sebelahnya ataupun lebih-lebih lagi negara di benua yang lain mempunyai hari raya yang sama ataupun tidak sama. Kerana kekurangan di segi alat, di segi pendapatan ataupun di segi maklumat pengetahuan. Tetapi di zaman kita,
di zaman yang ada kemudahan, di zaman yang ada kemungkinan mengetahui penentuan hari dan bulan. Maka sebab itulah menjadi isu ataupun menjadi perselisihan yang begitu luas. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita melihat tentang maqasid ataupun tujuan al-hajj, maka kita mendapati bahawa sehajj adalah ibadat yang bertujuan untuk menyatukan ummah, untuk menyatukan ummah, untuk berhimpunnya ummah, untuk menunjuk kekuatan ummah, untuk menyampaikan satu tujuan yang terbesar, iaitu menjadi hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hajj adalah musim yang kita mendapati bahawasanya perhimpunan berbagai-bagai jenis manusia, berbagai-bagai bangsa dan warna, berbagai-bagai bahasa, mereka berhimpunnya di tempat yang sama. Mereka berteduhnya di bawah tuduhan yang sama. Dan mereka bersepakat kata dengan ucapan yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kita mendapati bahwasanya musim haji adalah musim perhimpunan umat-umat Islam keseluruhan dunia. Mereka masing-masing berhimpun di keliling Kaabah. Dan mereka seperti mana? Mereka bertawajuh seperti mana kita? Kita semayang bertawajuhnya kepada Kaabah, kepada Baitullahil Haram. Dengan perasaan, dengan hati yang rindunya terhadap Kaabah. Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada saudara kita yang mereka bukan sekadar bertawajuhnya kepada Kaabah, tetapi mereka mendapati bahawa Kaabah Al-Musharrafah berada di depan mata kepala mereka. Mereka dapat menyaksi Kaabah, mereka dapat semaya di depan Kaabah, dan mereka dapat bertawaf di keliling Kaabah. Walillahilhamdi wal minnah. Ini menunjuk betapa besarnya perhimpunan umat Islam yang satu tahun mereka akan berhimpunnya di bumi Mekah. Lebih-lebih lagi, mereka akan berhimpunnya pada keesokan hari di bumi Arafat. Supaya wukufnya di medan Arafat. Kerana Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Dan kita akan mendapati perhimpunan di medan Arafat. Mereka akan membuang, akan pecahnya segala pakaian-pakaian dan hiasan-hiasan yang berbagai-bagai di tubuh badan mereka. Penyatuan di segi pakaian kerana mereka berpakaian dengan pakaian ihram warna putih. Perhimpunan putihnya warna pakaian menandakan betapa bersih dan putihnya hati mereka. Apabila bersihnya zahir, maka itu sebagai tanda akan bersihnya batin. Maka di saat yang mereka berhimpun di bumi Arafat adalah satu lahzah yang penting. Kerana mereka akan berpindah. Semua akan berpindah daripada bumi Mina. Mereka akan keluarnya pada hari ini. Mereka akan keluarnya pada esokan hari. Ataupun malening, ataupun esokan hari. Mereka akan keluar daripada Mina. Untuk menujunya kepada Mauqif. Tempat perhimpunan yang paling besar dalam dunia, iaitu perhimpunan di Padang Arafat. Di situ akan bersatunya di segi tempat, bersatunya di segi zaman, dan bersatunya di segi pakaian, dan bersatunya di segi tujuan. Ini adalah tanda zahirnya penyatuan umat al-Islam di dalam ibadat haji. Walaupun mereka datangnya daripada berbagai-bagai negara, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai warna dan berbagai-bagai sakafah ataupun pengetahuan yang berbeza. Maka penyatuan di segi zaman dan tempat, penyatuan di segi masa dan tempat, mereka akan berwukufnya dengan masa yang tertentu. Mereka akan wukufnya pada tempat yang tertentu dan tidak sah mereka wukuf dan mereka pada masa dan tempat selain daripada masa yang ditentukan, selain daripada tempat yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Bermula haji itu terkandungnya pada bulan-bulan yang termaklum, iaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi ayyamul hajj. Ayyamul hajj
hari-hari haji dimulai daripada hari tarwiyah sehingga sampai kepada hari tasyrik. Dan Nabi SAW menyebut al-hajju arafah, bermula haji itu ialah arafah. Bermakna barang sesiapa yang sempat berwukufnya di medan arafat maka dikiranya haji. Tapi sesiapa yang tidak sempatnya wukuf di medan arafat maka tidak dikirakan hari. Maka kita akan dapat melihat perhimpunan yang terbesar di alam dunia ini adalah perhimpunan di medan arafat. Dan perhimpunan yang paling besar lagi ialah perhimpunan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang semua manusia semenjak Adam alaihissalam sehingga sampai kepada akhir manusia akan berhimpunnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat melihat saudara-saudara kita yang akan melakukan ibadat haji, mereka ada tuntutannya sama. Sama ada haj, sama ada pakaian ihram, sama ada tawaf di keliling Kaabah, sama ada sa'i di antara Safa dan Marwah, sama ada wukuf di Arafah, mabit di Mina, serta melontarkan jumrah-jumrahnya. Semua itu mereka akan mendirikan ibadat dan amalan yang sama, menunjukkan penyatuan ummah di segi ibadat haji, menunjukkan bahawasanya tali persaudaraan dan tali kasih sayang di antara umat Islam dijaringkan melalui ibadat haji. Tetapi disebabkan kelemahan umat Islam semenjak beberapa kurun setelah runtuhnya nizam pemerintahan khilafah Islam, maka di saat itulah negara Islam masing-masing memegang teraju negara masing-masing. Maka timbullah perselisihan dan timbullah kelemahan. Kerana itulah tujuan yang terbesar, tujuan besar bagi seteru Islam yang mereka memecah belahkan kerajaan Islam dan mereka cairkan negeri Islam jadi negara yang kecil-kecil supaya mereka dapat menguasai. Maka timbullah kelemahan Islam, kelemahan negara Islam. Dan tanda bahawasanya lemahnya negara Islam, tanda yang paling jelas ialah bumi Palestin. Ialah saudara kita di bumi Gaza, saudara kita di bumi Palestin semenjak 75 tahun dahulu atau hampir-hampir 76 tahun pada tahun ini, masih lagi mereka dijajah, dihina, dizalim, dibunuh. Negara Islam, negara-negara Islam, umat-umat Islam walaupun lebih bilangan daripada 1,000,000,000 tidak dapat menahan daripada penumpahan darah yang ditimpa kepada saudara kita di bumi Palestin. Kerana negara Islam masing-masing memegang teraju setiap negara. Negara Islam masing-masing ada kekuatan dalam negeri sahaja, tetapi mereka tidak dapat menyatu, tidak dapat satu di medan siasah ataupun di medan politik, di peringkat pemimpin tidak dapat menyatu. Maka disebab itulah timbulnya kelemahan, dan ini adalah tanda kelemahan yang paling jelas terhadap kita umat Islam. Tetapi apabila kita lihat ibadat haji, semua syiar ibadat membawa kepada penyatuan ummah. Kerana orang yang datangnya untuk melakukan ibadat haji, mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka memiliki tujuan yang sama, iaitu mereka berhimpunnya di bumi yang sama. Mereka beribadatnya pada masa yang sama. Mereka melakukan segala-galanya pada tempat yang sama. Dan mereka memiliki cara-cara penerimaan amalan daripada masdar, daripada sumber yang sama, iaitu daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada syariat yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Taala, selama mana negara Islam tidak mendapati pimpinan yang satu atau pimpinan yang sama, maka kita akan timbulnya perselisihan di antara hari-hari kebesaran umat Islam setiap tahun. Kerana kita tidak menyatukan di segi pimpinan Islam.
Kalau menyatukan di segi pimpinan Islam sahajalah, kita akan dapat menyatukan hari-hari kebesaran dalam Islam. Kita mendapati perselisihan hari kadangkala sampai 3 hari pun ada setengah-setengah negeri. Hari esokan hari 9 di bumi Mekah, lusa hari 9 di bumi kita, boleh jadi ada setengah-setengah negeri lusa baru hari 9 Zulhijjah pada negara mereka. Setengah-setengah tempat boleh jadi lusa semayang raya, esok semayang raya, lusa semayang raya. Sampai 2-3 hari pun ada di dalam dunia ini mengikut anak bule masing-masing yang dilihat di dalam negeri masing-masing mereka. Kerana berpegang di atas pendapat setiap negeri mengikut apa yang dilihatkan oleh negara masing-masing. Adakah perkara ini salah? Maka semua ulama mengatakan tidak salah. Semua ulama mengatakan boleh berpegang di antara pendapat ini dan pendapat sana. Selama mana tidak dapat menyatukan di segi pimpinan umat Islam, maka selama itulah kita sebagai pengikut akan timbulnya perkara ini. Tetapi ingat bahawasanya jangan sama sekali dia perkara tak serupa di antara raya ini, tak serupanya hari tekas hari dua hari raya ini menyebabkan kita berbalah bantah, menyebabkan kita maki hamun, menyebabkan kita tuduh menuduh kepada saudara kita. Mengelaklah daripada perkara tersebut. Bagi sesiapa yang pilih jalan yang tak serupa dengan orang ramai, silakan. Dialah dia akan apa nama orang panggil tim apa, dialah akan jawab di atas persoalan. Bagi sesiapa yang pilih di atas jalan orang ramai atau jalan pemerintahan, maka pihak pemerintahlah dia akan menjawab persoalan. Kalau dia ijtihad dan betul, maka dia dapat pahala. Kalau dia ijtihad dan salah juga, dia dapat satu pahala. Dia ijtihad dan betul dua pahala, dia ijtihad dan salah boleh hanya satu pahala. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dah bersukaria akan datangnya hari keesokan hari Arafah di tempat kita atau Arafah di sana. Kerana hari Arafah adalah hari yang terbesar. Hari yang Nabi SAW cerita bahawasanya menjadi hari yang Allah Ta'ala berbangga terhadap para malaikat. Dan Allah Ta'ala mendekati dengan hambanya serta tanya pada malaikat, ma aradaha ula, apakah kehendak-kehendak mereka itu wahai para malaikat? Maka jawabnya malaikat, mereka tidak harap apa-apa, mereka tidak kehendak apa-apa daripada kamu wahai Allah, melainkan kehendak kepada keampunan dan rahmatmu. Maka beritalah, rayaklah mereka kepada mereka, fa inni karghafartu lahum, maka sesungguhnya aku sudah memberi kemaafan kepada mereka. Itu bagi sesiapa yang ada peluang untuk berwukufnya di Arafat. Tetapi bagi kita, kita tidak ada peluang untuk berwukufnya pada hari Arafat. Kerana kita duduk pada hanya zaman yang sama, tetapi pada tempat yang berbeza. Tetapi kita juga ada satu ibadah yang apabila kita lakunya pada hari Arafat, hari Arafah, Allah Ta'ala memberi kemaafan. Allah Ta'ala mengampun dosa kita semenjak dosa setahun yang sudah datang dan satu tahun yang sudah yang akan datang. Sebagaimana disoalkan, su'ila an siyami yawm Arafah, akan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apanya kelebihan berpuasanya pada hari Arafah? Nabi kata, ahtasibu an yukaffirallahu sanatain, aku harap bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengkifaratkan dua tahun, satu tahun yang telah lepas dan satu tahun lagi yang akan datang. Apabila orang saudara hujat berwukuf-wukufnya di Arafat, mereka mendapat kemuliaan, pengampunan dosa, kebebasan daripada neraka, maka kita juga yang tidak berwukuf di Arafat tetap juga kita duduk di dalam ihram. Kalau mereka berpakaian ihram warna putih, kita juga berihram, iaitu ihram di segi makannya. Kita haram makannya pada hari Arafah. Tetapi benda lain kita boleh pakai. Dia pakai ya, kita tak pakai ihram. Tapi panggil ihram di segi makannya, iaitu kita berpuasa. Mana orang puasa, dia haram makan. Supaya orang duduk Mekah, orang duduk bumi Arafat, dia pakai ihram tapi dia tak ada haram makan. Dia sunat pula suruh makan pada hari Arafah orang buat haji. Dia tak sunat puasa, dia sunat makan. Maka kita syibih-syibih serupa dengan mereka. Dan kita haram makan, mereka haramnya, mereka berpakaian ihram. Demikian juga bagi saudara kita
dan ahli-ahli kita yang ingin untuk berkorbannya pada tahun ini. Kita juga sibih-sibih dengan orang pakai ihram. Kalau orang pakai ihram, diharamkan kerak kuku, diharamkan kerak rambut, diharamkan pakaian-pakaian tu, pakaian ni, maka kita orang nak gerbel juga disunatkan taruhnya kuku jangan kerak lagi, taruhnya rambut jangan kerak lagi, sehingga kita sudah mengerban atau semelih gerbel lah, baru diizinkan ataupun baru disunatkan kita keraknya rambut, keraknya kuku. Kerana kebanyakan kebiasaan orang kita apabila esok nak raya, dah hari senang mah kita raya, dah boleh ada fok kita bol sampai raya sehari dua hari. Kita pergi tengok kedai gunting rambut, no pakai gunting belakang. Dia pakai gunting rambut, pakai comelnya rambut. Tak salah kalau hari biasa, kalau raya biasa. Tapi bagi raya haji, bagi sesiapa yang ada niat nak gerbek, maka tidak sunatkan dia gunting rambut, gunting kerak. Taruh dulu kuku, taruh dulu rambut. Supaya segala kuku kita, segala rambut kita akan menjadi saksi apabila kita gerbek pada hari raya nanti. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji yang didirikan oleh anbiya semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam dan disusuli oleh berbagai-bagai anbiya selepas itu sehingga sampainya kepada Nabi Musa, sampainya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan akan diterusi sampainya kepada zaman Nabi Isa alaihi salam apabila diturunnya Nabi Isa daripada langit. Dia akan menunaikan ibadat haji. Maka selepas diruntuhnya Kaabah, apabila hancurnya akhir dunia, Kaabah akan diruntuh. Maka di saat itulah tidak ada siapa yang menunaikan haji. Maka tanda kata dunia ni akan hancur dan hari kiamat pun akan datang. Apabila datangnya seorang hamba daripada negara Habasyah, seorang As-Sawaqi yang apa disebutlah hadis Nabi SAW, bahawa Kaabah ini akan diruntuh oleh hamba Habasyi yang memiliki betih ya haluh. Dialah yang akan meruntuhkan Kaabah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka betapa besarnya di hari Arafah. Dan selepas pada hari Arafah ialah hari Aidul Adha. Ataupun yang dikenali dengan Aidul Nahar. Yauman Nahar. Hari penyembelahan. Betapa besarnya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyahuti suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala menguji tentang perasaan kasihnya Ibrahim, sama ada dia kasih kepada anak ataupun dia kasih kepada perintah Allah Taala. Allah Taala menguji seorang anbiya. Allah Taala menguji Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilullah, maka dia sudah dapat dia lepas di atas ujian ini kerana dia bersungguh-sungguh niat, azam serta cita-cita untuk menyembelihkan anaknya Ismail. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Apabila kedua-dua masing-masing menyerahnya kepada Allah dan Nabi Allah Ismail menyerah tekaknya kepada bapaknya dan bapaknya memegang pisau untuk menyembelihkan anaknya, maka mendapati suara panggilan malaikat, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan, mana buat sungguh apa yang engkau mimpi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang wafadainahu bidhabhin azim, kami ganti dengan penyembelihan yang terbesar. Maka bagi sesiapa yang ada kemudahan, yang ada kesenangan, yang ada rezeki ruah-muahnya, maka disunatkan supaya kita menyembelihkan pengorbanan tanda kesyukuran dan tanda ketaatan kita dan mengikut jejak langkah Nabi Allah Ibrahim di atas menyembelihkan anaknya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyembelihkan binatang ternakan mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. حضرين برحمة الله سبحانه وتعالى، maka di saat yang barakah ini hari Jumaat, hari yang besar dalam seminggu, dan kita akan menemui hari yang besar pula dalam tahunan, iaitu hari Arafah. Dan kita akan jumpa pula hari yang terbesar di dalam tahunan, a'zamul ayyamu indallah, ayyamun nahar, afdal ayyamu indallah, ayyamu yaum Arafah. Semua tu hari besar belaka. Hari ni pun hari besar, esok hari Arafah pun hari besar, hari raya gerbang pun hari besar. Beberapa hari yang kita akan menemui berbagai-bagai hari besar. Maka rebutkanlah peluang, dan rebutkanlah peluang untuk menyempurnakan ibadat. Sama ada berpuasanya pada hari Arafah, sama ada banyaknya zikir, banyaknya bertakbir. Lebih-lebih lagi syiar hari raya ialah bertakbir. Sama ada takbir mutlak. Sebenarnya takbir mutlak mengikut pandangan para-para ulama dan amalan salafus salih, mereka mulai daripada awal Zulhijjah lagi. Tetapi kita di sini dan mengikut apa pendapat Syafi'iyah, dan kita hanya bergerbil mutlak dan semenjak daripada awal apa ni pagi hari hari Arafah. Dan tetapi sebenarnya pendapat ulama-ulama dan salafus salih, mereka takbir daripada awal bulan Zulhijjah. Hanya takbir muqayyad, dan takbir muqayyad sekut dengan sembahyang ialah kita mulai takbir dan selepas pada sembahyang pada hari Arafah. Pada hari Arafah, iaitu lepas pada mai Zuhur, disunatkan kita bertakbir mutlak muqayyad selalu. Dan takbir bagi takbir muqayyad hak lepas sembahyang. Dan dulu kita nak buat lepas sembahyang raya, tapi sebenarnya kalau mengikut hadis, daripada sembahyang lepas sembahyang fajar hari Arafah itu selalu dimulai dengan takbir muqayyad selalu. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahalah dan mengelak diri kita daripada kita pukul dan turun sosial semasa kita semelah. Dan kadang-kadang gamas penyembelihan agama. Dan sebab benda ni kalau berlaku di India, dia menjadi perkara yang besar benar. Kerana orang India agama Sikh ni, dia puja lembu. Dan sebab itulah setiap tahun ada permusuhan di antara orang Sikh, orang Hindu dengan orang Islam. Umat Islam hari raya gerbel lembu. Tapi mereka anggapnya lembu ni sebagai Tuhan dia. Maka timbullah perselisihan, kadang-kadang siapa bunuh-membunuh di antara orang Hindu dengan orang Islam di negara India. Tapi di kawasan kita, dia bukan setakat tu. Cuma orang panggil, kita mengelak perasaan orang-orang lain. Dan kita nak pukul taruh, dan nak pukul video taruh, kau duduk semelah. Dan maka kita mengelakkanlah gambar tu turun sosial. Dan kerana kadang-kadang orang yang bukan memahami agama, dia akan continya umat Islam. Dia kata orang Islam ni seksa binatang dan sebagainya. Sebenarnya penyembelihan bukan seksa. Bahkan cara semelah itulah cara yang paling baik untuk binatang. Kalau kita lihat agama lain, apabila nak makan binatang, nak bunuh binatang, dia katok kepala. Dia tahap tempat tinggi, dia jatuh. Dah, mapuh dengan gitu. Kita ni semelah sebentar. Dah, kerak urat dia, sebentar dia habis mati. Mapuh dia. Dah, ada yang kata sebenarnya, kalau kita dapat lihat, Islam lah agama yang paling rahmat terhadap binatang. Wa idza zabahtum fa ahsinu zabha wa ahsinu al-qitlah. Apabila mung nak semelah, melehlah cermin. Tajilah pisak. Wal yarihu zabihatakum. Dah. Lepas tu lepas video ponklai. Lepas tali video boleh berlepam malak. Tu cara semelah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana Islam, katabal hasana fi kulli syait. Perintah so kita buat baik pada setiap sesuatu. Sehingga semelah pun, semelah dengan cara baik. Maka, dan melalui khutbah pada hari ini, dan kita akan datang terimanya hari Arafah, dan kita akan berhari raya pada hari raya Aidil Adha. Maka mudah-mudahan hari yang akan sampai ini akan menjadi hari dah besar, dan akan menjadi hari yang kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dapat menyempurna berbagai-bagai ibadat bagi saudara kita yang berada di bumi suci Makkatan Mukarramah. Harap-harapnya mereka akan mendapat haji mabrur. Adik-beradik kita yang duduk sana, harap-harap mereka mendapat haji mabrur. Kerana haji mabrur sahajalah yang mereka akan dapat balas syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وصلى الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.